Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Teman-teman, kembali lagi bersama saya petualang dari Bali, Ngurah Santika. Oke, kali ini akan saya bahas sedikit tentang bagaimana caranya biar SRDC kita menjadi gacor atau menjadi berbunyi, ya teman-teman. Banyak sekali, uh, khususnya pemula yang belum berhasil membuat SRDC-nya berbunyi, ya, atau membuat SRDC-nya gacor, ya, teman-teman. Bagaimana caranya? Simak videonya dan jangan lupa sebelumnya subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, bagi yang sudah ikutan gabung, terima kasih banyak sudah terus mengikuti video-video saya. Oke. Pertama-tama adalah yang perlu diperhatikan adalah umur burung teman-teman ya. Bagaimana caranya mengetahui burung kita umurnya berapa? Kita lihat di bulu lepas trotolnya dia. Di bulu trotolnya dia. Kalau burung itu sudah lepas trotol, itu pertanda burung itu sudah umurnya 6 bulan ke atas ya. Kalau masih 5 bulan itu biasanya masih bulu-bulu trotolnya itu sedikit di kepala ya teman-teman. Kalau sudah 6 bulan itu udah lepas trotol di sana lah. Burung kita sudah harus bunyi. Tapi banyak sekali yang belum bunyi. Terus bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita lihat kondisi burungnya dulu, teman-teman. Sudah umur 6 bulan ini, kondisinya sekarang bagaimana? Kalau kondisi burung itu masih ngembung atau masih mabung atau masih kurus atau dokor itu semua tidak akan bisa digacorkan. Jadi bagaimana caranya? Kalau burung itu ngembung, sudah ada di video saya sebelumnya itu pembahasannya cara mengatasi buru bulu ngembung pada SRDC. Kalau yang kurus juga sama. Terus kalau yang masih mabung itu Syaratnya adalah harus ditunggu dulu teman-teman, tunggu dulu supaya habis mabung, baru kita bisa menggacorkan. Oke caranya, kalau sudah bulunya mulus, tidak mabung, tidak kembung, tapi belum bunyi, ya caranya seperti ini teman-teman. Kita lakukan hari pertama adalah penjemuran, pagi hari ini teman-teman ya, menjemur jemur 10 sampai 15 menit sampai dia mangap-mangap ya teman-teman mulai dari jam 8 bisa sampai jam 9 itu bagus itu di penjemuran ya jemur paling enggak 15 menit ya 15 menit itu udah lumayan lama karena burungnya ini warna abu-abu sangat menyerap sinar matahari cepat sekali dia mengap-mengap dia tidak kuat dengan sinar matahari teman-teman kita jemur 15 menit habis jemur kita kasih ulat hongkong 10 sampai 20 ekor ya teman-teman ulat hongkong aja jangan jangkrik ya tapi banyak sekali masih teman-teman yang bertanya apakah itu tidak berlebihan apakah tidak membuat burung itu ngembung burung itu kepanasan <tuh> itu tidak ada teman-teman ya tidak ada istilah burung SRDC itu sampai kepanasan karena ini yang dilakukan ini adalah hanya tiga hari ya, teman-teman. Kalau terus seperti itu dikasih ulat tongkong 10 sampai 20 ekor, pasti dia akan ngembung, teman-teman. Ya, itu paginya dikasih 10 sampai 20 ekor ya, teman-teman. Terus sorenya ini kalau bisa full kerodong ya. Full kerodong. Dari pagi habis ngasih ulat tongkong itu kita kerodong burungnya. Ini berlaku juga untuk burung omyokan ya, tapi burung omyokan kalau sudah kita pelihara dan kondisinya dia sudah bagus ya, jangan baru baru beli sudah mau gacor tuh, ndak enggak, enggak ada istilah teman-teman seperti itu. Udah seperti itu, nah, kita kerodong terus sorenya, sorenya kita buka kerodongnya, terus kita kasih ulat hongkong lagi 10, 10 ekor ya habis itu malamnya teman-teman kalau seperti biasa kita kasih cepuk-cepuk seperti ini kita kasih cepuk yang besar aja teman-teman ya karena ada itu yang wadah yang besar itu cepuknya itu kita kasih yang itu oke kita kasih di bawah boleh nanti dia kalau dia merasa kepanasan makan ulat hongkong dan dijemur dia akan mandi malamnya biasanya ya teman-teman jam jam 6 itu jam 7 itu sudah berani dikasih cepuk itu teman-teman kalau dia sudah mandi biarkan aja habis mandi kita kerodong lagi oke okay, teman-teman itu kalau sudah dia mau mandi kalau tidak mau mandi tidak apa-apa enggak masalah kita kerodong aja itu hari pertama ya teman-teman terus tujuannya adalah ini tujuannya adalah uh, mengeluarkan Birahinya dia, teman-teman itu, padahal burung teman-teman itu sudah bagus, tapi kurang birahi, teman-teman. Makanya belum keluar suaranya. Kita ini sekarang fokus akan mengeluarkan birahinya aja, ya. Nanti, kalau sudah dia birahi, kita tinggal menambahkan galaknya saja. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Ini sekarang mengeluarkan birahi aja dulu, ya, teman-teman. Ya, itu hari yang pertama. Hari yang kedua masih tetap lakukan seperti hari yang pertama. Nah, itu teman-teman, sama ya seperti yang dilakukan hari pertama. Jangan dipancing dulu, atau kalau punya SRDC lain, jangan dicas dulu, teman-teman. Ya, jangan dipancing pakai MP3 juga. Lakukan sama, terus hari yang ketiga. Dilakukan juga hal yang sama. Terus, yang lain eh, perbedaannya adalah di hari ketiga ini, malamnya itu, jangan dulu dikasih air cepuk itu, cepuk yang besar itu jangan ya, teman-teman, untuk mandi dia, jangan. Terus, kita taruh di ruangan yang sepi, gantung, kita tinggal hidupin MP3, suara SRDC ya. Tapi usahakan jangan suara srdc itu yang gacor yang rapat ya. Usahakan suaranya yang memanggil-manggil itu ada juga di, di video saya sebelumnya ini ada. Tuh usahakan untuk pancingannya jangan suara yang rapat ya teman-teman. Nanti dia malah jadi kalah mental, dia tidak akan bunyi. Ya seperti itu kita setel mp3-nya. Biasanya kalau SRDC itu sudah keluar birahinya, dia pasti akan nyaut. Begitu dia nyaut sekali, cat, 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 keluar suaranya. Tidak akan diem dia, teman-teman. Sampai malam, sampai jam berapapun hidup lampunya itu tidak akan diam dia, teman-teman. Itu biasanya kalau saya itu di hari kedua aja sudah mau dia bunyi, teman-teman. Hari ketiga sudah plong terus itu pagi siang malam. Terus paginya itu sudah ada mulai bunyi dan jangan lupa kalau sudah dia bunyi, sudah keluar birahinya, itu perawatannya adalah kembali ke seperti biasa. Settingannya kalau saya pakai jangkrik pagi 3, sore 3. Itu tiap harinya. Dan ulat tongkongnya tiga hari sekali kasih pagi 5, sore 5 itu aja settingannya teman-teman ya kalau saya kalau teman-teman yang lain mungkin ada lain settingannya seperti dari awal ya kembali ke settingan yang itu dipakai kalau sudah mulai bunyi ya teman-teman setelah gacor teman-teman bebas mau kerodong malam aja bisa mau full kerodong dari pagi sampai malam bisa mau diablak aja bisa teman-teman itu kalau sudah burungnya gacor Gitu ya, teman-teman. Dan saya yakin, dan saya doakan juga kalau menggunakan cara ini, burung teman-teman akan bunyi dan akan gacor. Ya, teman-teman, itu aja sih perawatannya untuk eh, mengeluarkan birahinya aja. Mungkin video selanjutnya akan saya bahas lagi tentang fighter. Dan galak burung itu sendiri, ya, oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk bisa lebih berkembang channel saya, ya, teman-teman. Oke, salam petualang dari Bali.